Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Bekas Perdana Menteri Najib Razak menafikan dakwaan BN bertanggungjawab memberikan kerakyatan kepada individu yang tidak layak di Sabah, seperti yang didakwa Presiden Parti Bersatu Sabah PBS, Maximum Ongkili. Bagi menyokong dakwaannya, Najib berkata pentadbirannya pada 2015 melantik Presiden PBS, ketika itu Joseph Pairin Kitingan, sebagai Ketua Jawatan Kuasa Pengurusan Negeri mengenai warga negara asing. Kami tidak terlibat dalam mengeluarkan kad pengenalan kepada orang yang tidak berkelayakan. Kami mahu memperbetulkan apa yang berlaku pada masa lalu. Sebab itu kita lantik pemimpin PBS untuk menyelesaikannya. Keutamaan kita sekarang adalah menjamin kesempatan kita meningkatkan keselamatan dan seterusnya usaha pembangunan. Itu agenda BN, kata Najib. Najib menjawab ucapan Maximum semasa mesyuarat perwakilan tahunan partinya pada Khamis, di mana beliau menuduh sebuah parti BN bertanggungjawab ke atas skim kerakyatan. Maximum juga menteri kabinet yang menjaga hal ehwal Sabah dan Sarawak. Jawatan kuasa yang diketuai oleh Pairin itu ditubuhkan untuk melaksanakan cadangan Suruhanjaya siasatan mengenai pendatang di Sabah. Suruhanjaya itu ditubuhkan oleh Najib pada 2012. Hasilnya ialah pegawai kerajaan terlibat dalam warak rasuah dan jenayah sindiket bertanggungjawab mengeluarkan kad pengenalan kepada individu tidak berkelayakan. Tidak pasti apakah keputusan jawatan kuasa yang diketuai oleh Pairin yang kini. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.